Hai, halo, kembali lagi bersama saya Rugasi di konten vlog amatir di Malaysia. Ini adalah part video terakhir dari liburan saya ke Malaysia. Mungkin ada konten vlog amatir lagi dengan tema yang berbeda. Ditunggu aja nanti vlognya ya. Kalau ada saran untuk konten berikutnya, bisa komentar di bawah. Oh iya, saya udah ada media sosial, bisa cek di deskripsi ya. Enjoy dan selamat menikmati videonya. Kali ini saya dengan keluarga saya pergi ke Genting Highlands. Seperti yang Anda bisa lihat, saya dan keluarga saya sedang naik gondola. Kalau boleh dibilang, ini rutenya cukup panjang loh, dan curam juga. Jadi di dalam gondola ini bisa muat 6 orang dewasa dan anak-anak bisa dipangku. Jadi di sini ada 3 tempat pemberhentian. Pemberhentian pertama ada di dasar tempat kami masuk. Kedua ada di tengah-tengah, di situ ada bisa keluar masuk, ada tempat wisata. Dan ketiga di tujuan utama, ya, mall yang ada kasinonya itu loh. Mungkin ini vlognya cukup singkat dan boring. Mengapa? Karena saya kekurangan video, footage, dan lainnya. Karena saat itu HP saya kepenuhan memorinya. Maaf ya.
ini video saat kami sedang turun menuju tempat awal kami naik. Kebetulan kami satu gondola dengan orang Indonesia. Dia sedang liburan juga seperti kami. Dan kebetulan juga dia dengan pacar ya, yang berwarga negara Malaysia. Mereka udah cukup lama memiliki hubungan ini dan mereka rencananya akan menikah dari pengakuan mereka saat kami sedang berbincang-bincang. Maaf ya, karena sudah lama tidak upload video baru.